Ya, gaduh 3 periode itu tadi timeline, rekam jejak yang tercatat politikus yang sempat secara eksplisit melontarkan wacana, usulan, dukungan terhadap jabatan presiden 3 periode. Salah satunya yang hadir malam ini di Mata Najwa, Mas Arief Puyono, yang rasanya semangat betul mencalonkan lagi Presiden Jokowi. Tidak cukup hanya 2 periode katanya, tapi harus lebih 3 periode bahkan 4 periode. Ya. Anda tidak melihat ada tokoh lain yang memang bisa melanjutkan apapun yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama 2 periode, harus Presiden Jokowinya sendiri? Sampai hari ini saya belum melihat tokoh yang bisa mengimbangi kepiawaian Jokowi dalam mengelola negara. Terus terang aja ya, saya bukan cari muka loh, ya kan, atau bukan mau nampar Pak Jokowi atau mau njoroki dia. Tapi saya meminta kelegowoannya Pak Jokowi itu, kalau nanti ini bisa diamandemen. Karena kan konstitusi kita itu bisa diamandemen, bukan harga mati, ya kan? Artinya saya akan minta Pak Joko Widodo untuk maju lagi. Kalaupun dirubah 3 periode kan bukan otomatis Pak Joko Widodo jadi presiden di 3 periode. Dia harus melalui proses pemilihan presiden dan akan ada lawannya juga. Pak Jokowi sudah bilang nggak mau, tidak ya, berminat. Gini, kenapa dia tidak mau? Karena konstitusinya belum dirubah. Karena kan dia seorang presiden yang harus menjalankan konstitusi yang berlaku hari ini. Oh, jadi kalau konstitusinya diubah, kemungkinan juga berubah? Kalau dirubah, terus saya bersama rakyat meminta dia kembali untuk maju, saya rasa dia akan berubah pikiran. Begitu ya? Artinya. Karena hari ini saya lihat apa yang dilakukan Pak Joko Widodo di dalam menyelamatkan rakyatnya dan bangsa ini berjalan pada track yang benar. Akibat COVID, ya kan. Kembali yang tadi saya bilang, kalau kita mau contoh Amerika, dulu Amerika Franklin D. Roosevelt itu krisis. Dia harus menyelamatkan Amerika, menyelamatkan dunia. Maka dia bisa 4 kali. Padahal walaupun tidak ada batasan waktu itu konstitusi Amerika, tapi ada konsensus nasional dari George Washington yang tidak mau 3 kali. Oke, saya ingin ke Mas Haris Azhar. Mas Haris, Anda sependapat kurang hanya 2 periode karena apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini itu perlu keseimbangan program. Anda setuju? Jadi gini, antara program dengan orang dia nggak melekat. Justru kalau misalnya mau membangun negara itu penting, memang perlu ada konsolidasi. Dan justru dalam pembangunan tersebut, dia harus ada partisipasi. Itu prinsip yang sangat mendasar dalam hak asasi manusia, dalam demokrasi. Pembangunan itu harus partisipatif, termasuk dalam pembangunan politik. Nah, itu yang diperjuangkan 20 tahun lalu ketika reformasi. Kalau mau berdemokrasi, mau melakukan pembangunan, harus partisipatif. Itu prinsip satu. Untuk itu, pembangunan, dia membutuhkan struktur, ada namanya lembaga kepresidenan, dan dia harus bisa diuji dan diisi oleh sebanyak mungkin orang, gitu. Nah, kalau misalnya, maka tadi saya bilang perlu juga ada statement satu lagi dari presiden. Ini baru yang saya mau bilang. Perlu juga ada statement dari presiden bahwa dia tidak setuju ada amandemen, meskipun bahwa amandemen itu adalah gawe besar dari MPR, tetapi presiden menyimbolkan. Itu juga penting dalam visual yang paling eksplisit bahwa dia tidak setuju di amandemen sampai 3 kali presiden itu. Nah makanya nggak cukup kalau presiden bilang bahwa kalau bilang cuma di atas MPR. Begini Bung Haris itu baca undang-undang dasar nggak? Di dalam undang-undang dasar itu tertulis bahwa amandemen itu diperbolehkan, bisa dan ada aturannya. Bagaimana sekarang presiden mengatakan tidak mau amandemen? Itu melawan undang-undang dasar. Berbahaya ini, Bung Haris. Ini yang menimbulkan keresahan, ini yang mau menjorokkan presiden ini sesungguhnya. Amandemen kan boleh. Nah, iya, kecuali kalau di dalam undang-undang dasar itu tidak ada aturan mengenai amandemen. Loh bagaimana presiden bisa mengatakan tidak boleh amandemen? Ini presiden mengatakan dirinya di atas DPR. Boleh amandemen itu, berbahaya logiknya. Bukan hanya berbasis hasil survei, lalu mencukil dari satu pasal di dalam undang-undang dasar. Saya ini tidak bicara hasil survei. Saya ini berbicara mengenai undang-undang dasar. Okay. Yang Bung Haris pegang itu undang-undang dasar mana? Mari kita buka sama-sama. Oke, silakan Mas Haris. Kalau nanti amandemen, yang Anda bilang amandemen itu boleh, dan yang mau diamandemen untuk membubarkan negara, apakah Anda setuju? Di balik amandemen ada logic thinking, bukan hanya berbasis pada... Ya iya, tapi presiden tidak boleh sama sekali mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh amandemen, MPR jangan amandemen, offside. Anda aja boleh mengusulkan Prabowo Jokowi, Anda hanya boleh mengusulkan Kenapa presiden nggak boleh? Ya. Anda egois, Anda bilang diskusi. Karena yang ngomong Anda saya kan boleh mengatakan amandemen. Anda mengatakan tidak boleh amandemen. Mari kita lihat undang-undang dasarnya. Boleh amandemen undang dasar. Anda dengar soal diterima atau tidak itu persoalan yang lain, begitu loh. Tidak boleh amandemen terhadap pasal yang tadi. Koherens dari amandemen itu hanya bentuk negara, jangan kesatuan Republik Indonesia. Oke. Anda bukan satu pasal, Anda harus koherens dengan pasal yang lain. Baik, Bang Refli, bagaimana Anda melihatnya? Iya, ini kan soal political statement sama legal statement, constitutional statement. Kalau political statement kan boleh aja. Misalnya boleh, bos. Presiden mengatakan saya tidak mau. Pernyataannya pasti punya nilai politis sekaligus hukum. Saya membedakan political statement sama legal statement. Iya, nggak boleh, pasti diserang. Political statement pasti diserang oleh seluruh partai politik. Sikap dasar seorang presiden. Saya tidak mau periode, kan sudah dilakukan, it happens, sudah terjadi kan? Presiden mengatakan tidak mau 3 periode. Iya, tapi itu kan sesuai dengan undang-undang dasar. Karena politik itu sudah mengatakan menolak tidak boleh amandemen. Jadi sudah pernah dikatakan, kalau tidak salah di 2019 sudah dikatakan. Politically correct sudah mengatakan menolak wacana. Iya itu pas. Jangan dipaksa melarang amandemen. Itu menolak wacana. Tapi legal statementnya ya bisa saja. Makar itu. Kan saya sudah mengatakan, mengubah undang-undang, saya sudah punya catatan lah. Jumlah anggota MPR itu 711, pengusulnya 237, kemudian 474 hadir, 357 berubah. Sementara koalisi Jokowi hari ini saja sudah 427, kalau tambah Demokrat 481. Di atas kertas, on the paper, itu bisa berubah. Kalaupun dibutuhkan DPD, ya DPD 1 orang saja cukup. Tapi masalahnya saya selalu mengatakan, kan kita belajar juga literatur politik, literatur perubahan konstitusi. Sepanjang yang saya tahu atau sependek saya tahu, memang belum ada perubahan konstitusi yang tidak didahului oleh gonjang-ganjing politik, oleh sebuah transformasi politik yang luar biasa, dan kemudian berubah. Tapi sekarang Amerika Serikat misalnya, kenapa kemudian ada pembatasan masa jabatan presiden? Karena ada Franklin D. Roosevelt yang menjabat 4 kali dan meninggal dia. Tiba-tiba rakyat Amerika mengatakan, waduh, kita ini harus membatasi masa jabatan dan lain sebagainya. Maka terjadilah pembatasan masa jabatan. Nah karena itu, saya malah jangan-jangan nanti ya, kita sih juga, saya kan pernah juga merumuskan perubahan konstitusi dalam masa yang damai. Yaitu konsep DPD. Yang kita kuatkan adalah sistem presidensial dan lain sebagainya. Tidak masa jabatan, tetapi dorongan itu walaupun sejak 2007, ini 2021, sudah 14 tahun tidak terjadi. Karena tadi saya katakan dan transformasi dan capres independen juga karena dorongan masyarakat politik, dorongan apa ya? Dan Anda melihat ini kuat. Sekarang tidak ada. Rasanya tidak kuat. Itu karena belum melihat saja. Karena Bung Refli itu kurang melihat ancaman polarisasi ini terhadap bangsa dan negara kita. Kalau polarisasi, jadi begini bos, jadi begini, 2014 itu, saya buka di sini ya. Saya buka di sini. Tahun 2014 itu hampir saja pendukung Prabowo itu mau menduduki, mau membatalkan acara pelantikan Pak Jokowi dan Pak JK di sidang umum MPR. Ada pendukungnya di sini nih. Tapi untungnya yang nggak apa-apa. Beda-beda informasi. Beda-beda informasi. Gini-gini, saya lanjutin dulu. Jadi Anda mau menggambarkan situasinya sedemikian, Pak. Untungnya waktu itu Pak Jokowi menyadari situasi dan kondisi dan mengambil langkah yang tepat, ya. Terus terang waktu itu ada yang mau mengerahkan masa pendukung Jokowi juga. Itu kan gila. Tapi kan itu bisa ada terjadi. Ada yang namanya orang mau mengerahkan dukungan menghadapi. Gaya SMA itu tawuran begitu loh. Tapi Pak Jokowi kan punya solusi. Kontak Pak Aburizal Bakrie. Silahkan dicek. Ketemu dengan Pak Aburizal Bakrie. Mendatangi Prabowo ke Istana Kertanegara. Cair. Akhirnya datang. Nggak jadi diserbu. Tapi apa kita punya kemewahan untuk ketemu calon presiden seperti Pak Jokowi, mau datang kepada lawannya. Nanti kalau ketemu kayak Donald Trump, nggak mau datang. Lalu sekarang medsos begitu luar biasa. 25 tahun, ya 25 tahun mungkin pendek. Tapi dalam 25 tahun kita meloncat ya ke arah medsos. Gitu. Kodari ini logika yang dipaksakan. Dia nge-tweet. Menurut saya tidak relevan lagi. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Harus dijawab dengan real juga. Di Mata Najwa. Problem harus dijawab dengan real juga.